Happy New Year! Happy New Year! baru 2020. Semua harus serba baru. Yoi, termasuk pelatih klub sepak bola ataupun timnas. Oh iya, lebih tepatnya 2019 kemarin awal musim sampai oh. tengah musim banyak yang berganti pelatih. Iya nih, ada yang dipecat, ada yang ngundurin diri. Padahal sama aja. Iya, <laughs> itu istilahnya bahasa halusnya aja. Iya. Deal-dealan di belakang, <laughs> di bawah meja daripada dipecat mendingan mundurin diri. Lebih iya. terhormat lah. Pesangon tapi nggak kuat Ya, itu nggak tahu deh ya. <laughs> <laughs> thr kali. <laughs> Terakhir setahu gue itu West Ham United. Oh ya, Pellegrini ya? Iya. Dipecat. Dia sempat di Real Madrid bukan dulu ya? Oh iya, dia dulu pelatih Real Madrid, Manchester City. Oh iya, City. Wah, oh, dia lumayan keren lah. Kalau udah ngelatih Madrid kan nggak mungkin jelek. Iya. Ya, walaupun <laughs> dipecat juga di Madrid. <laughs> <laughs> Tapi ada nggak sih pelatih yang nggak pernah dipecat dalam artian walaupun dia keluar dari klub itu dengan baik-baik? Ya paling Ferguson lah ya. Ferguson, ya ya Wah, dia bener-bener ya? pensiun, oh, pensiun. Jadi bukan mundur. Oke. Okay. tua nih si siap, Opa. Siap. Dan dari awal ditunjuk pun dia memang track recordnya bener dari nol. Uh. Uh, terus grafika terus meningkat hingga membuat MU tuh jadi salah satu klub terbesar di dunia. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Ferguson juga nggak dari awal suksesnya maksudnya begitu nyampe di MU juga nggak ngasilin apa-apa iya tapi nggak dipecat. Jadi hmm. mungkin sabar dulu presidennya. <laughs> Sekarang klub-klub Liga Inggris kayaknya nggak punya nilai sabarnya nih. <laughs> <laughs> Emang iya. gak bisa lama-lama <laughs> nih, gak kuat. Dikit-dikit kalah, satu dua kali kalah, pecah. Hmm. Semuanya sekarang serba baru, mudah-mudahan prestasi baru. sama Yoi. kayak timnas kita, Boy. Nah, timnas kita juga baru punya nakoda baru nih. Gak cuma industri musik sama fashion dijajah sama Korea Selatan Indonesia. Oh iya, K-pop, K-pop. Ya kan, sampai pelatih sekarang, pelatih timnas sampai Korsel juga nih. Waduh, bahaya ini. Ya ada positif, ada negatifnya Iyi. gitu kan. Tapi namanya siapa? Sin Tae-yong. Shin Tae-yong. enggak tae Ya. Sin tae lah ya. Kalau Tae enggak enak ya, kalo, tai kucing. Kalau hewan bule manggilnya coach Shin oh, aja. Yes. <laughs> Gimana nih nah. kalau track record sih enggak bagus-bagus amat ya. Kalau coach Shin ini dia emang dia salah satu pelatih Korea Selatan yang hmm. bisa membawa timnasnya tuh lolos ke Piala Dunia. 2018 kemarin Dursia. Oh iya itu gua hebat masih, banget sih. Gue masih ingat di mana dia alah sang penentu Jerman tidak masuk. Ah iya, ya Korsel oh. salah satunya di final dunia itu mampu mengalahkan Jerman. <laughs> Sian ya. Ya, momen menariknya waktu itu Noir apa yang masuk eh, maju gitu ke depan-depan <laughs> iya. kan. Terus kerebut, terus Korsel dengan <laughs> golnya dengan ya? mudah. Iya. Aduh. Itu salah satu capaian terbaik si Sintayong di Korea Selatan. Walaupun uh, di sisi lain. Korsel kan gak lolos tuh dari babak grup, yeah. kan kalah hmm. poin sama Swedia dan Meksiko. Iya, walaupun sempat dicerca juga nih, katanya hmm. sempat dilemparin telur lah itu kan, dilemparin yeah, telur sana. lah itu kan. Orang-orang Korea, opa-opa dan cewek-cewek Korea -cewek sana. Tapi ya cukup <laughs> cukup mentereng lah ngalahin Jerman. Ya yeah. Asia ngalahin Jerman walaupun lagi jelek jeleknya Jerman. Emang <laughs> kutukan, jual -jual. kutukan juara dunia. Juara dunia. Pasti nggak iya. lolos. Tapi masalah uh, track record itu mungkin ya gimana kita ngelihatnya aja lah ya, maksudnya kalau kita lihat transaksi dengan Jerman, oke. Okay. Iya. Terus juga uh, kalau ngelihat dari kegagalan mereka ya udahlah gitu. Tapi untuk permainan sesuai nggak sih sama orang-orang Indonesia? Karena kan masalahnya itu tuh dalam hmm. artian pelatih itu nggak ngerti orang Asia tuh seperti apa. Nah makanya nih Sintayong nih ntar dibantu sama pelatih pelatih lokal Siapa salah aja? satunya Indra Safri oh. yang kemarin mimpin timnas U22 di vin, sampai final di Sea Games kemarin. Ya juara ntar dulu lah. <laughs> Seperti biasa lagu Ma, lama. Runner up tuh kayak udah yang kalah paling sedih <laughs> <laughs> di akhir kalahnya. <laughs> nah, Emang kita tradisi bang, jangan 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 sedih gitu. Tradisi kita tuh runner up. Kemarin targetnya apa juara ya? Juara sih. Harusnya kita targetnya runner up ya juara. <laughs> Kayaknya ini harus diuter, ini. harus dibalik ya. Diputar balik. Nah, ini nanti Sintayong nih sama Indra Safri. Indra Safri. Usai ini ikutan nggak? Oh, kalau untuk itu enggak kayaknya. Oh, enggak. Tapi, tapi dia, tapi Sintayong ini ditugasin juga nih sama PSSI untuk jadi konsultan lah, ibarat oh, hey. kata di U16, U19, U20. Ya, nggak jadi dia. Staffsus. Ya mungkin kayak ya, kayak. Wah <laughs> kayak <laughs> putri Tanjung dong. <laughs> Apalagi Indonesia ini kan bakal jadi tuan rumah piala dunia U20 nih. Iya, yeah, 2021. 2021, nah Sintayong tuh salah satu tugasnya untuk mempersiapkan juga. Katanya hasilnya harus bagus, walaupun tidak target juara. Kalau juara sih enggak, Sintayong realistisnya. <laughs> oh. Dia targetnya lolos grup doang. Nah, <laughs> Masuklah ke babak itu ya, babak yang rame-rame. Eh, iya, lolos. Lalo... cuman cuma kualifikasi. Jadi enggak sistem. Eh, cuma tapi enggak di... kualifikasi ya? Oh enggak, kan tika, karena tuan rumah. rumah. Jadi langsung ke oh, iya, putaran final tuh dari siap, siap. posisi grup. Jadi harus hasil maksimal. Ya, ya. Ayo, masuk targetnya ke besar, lolos lah. grup dulu lah. 16 bisa. 16 besar. Ya nah. itu harus men, targetnya karena gajinya gede men. 13 nah. miliar per tahun. Kabarnya sih segitu. 13 itu. bagi 12 satu lebih lah. Gede lah itu. Untuk ukuran, budget, PSSI. sih. Iya. <laughs> ya semoga enggak kayak Luis Mila dulu ya. Luis Mila berapa gaji? Dulu tuh sekitar Sama. 3 m per bulan setahun dan itu nah, setahun masih kecil men nonggak tapi mas wah ini susah nih nonggak nih <laughs> nah tapi PSSI Iwan Boleh ini ketuanya juga udah bilang nggak bakal kejadian lagi nih kayak okay. Luis Milani yes, ya, ya. Jangan, kan malu ya punya pelatih timnas okay. Orang luar masa kita ngutang terus nanti dobrolin di, di negara iya, mereka. Iya, kan ter kayak <laughs> dicerita-cerita gitu kan Indonesia ngutang, Indonesia ngutang. Iya ya, emang negara kita juga emang udah kental banget ngutang-ngutangan sih. Iya makin tinggi sebenarnya <laughs> utang <laughs> sekarang. Negara <itu>. aja ngutang. <laughs> Mudah-mudahan lah bagus lah ya, hmm. Sinteyong. Terus yang gua tahu juga dia itu ngobrolin tentang naturalisasi. Dia hmm, bilang bahwa itu? kalau itu tidak perlu-perlu banget. Gitu Martian, hmm. lebih ketat lah nggak dibandingin sebelum-sebelumnya lah, oh, kayak iya. menganak-kemaskan naturalisasi katanya hmm. jago lah, apa Aduh naturalisasi itu sebenarnya nggak terlalu... Ada yang dua tua juga, <laughs> naturalisasi gitu males, <laughs> udah tua udah 30an ada atas. Iya ya buat masih apa, main, gitu ya? apa gitu ya, padahal kita tuh ada 250 juta orang loh. Iya, Korea emang ada yang naturalisasi. Nah oh, makanya tuh kan? si, si yang tuh diminta belusukan tuh. Wudi ya. Kayaknya bakal ditemenin Indra Safri, kan jagotin Safri. Sama suka. yang masuk ke gorong-gorong di Bandung kemarin, <laughs> enggak itu itu kan nyari sampah. Ini nyari pemain. <laughs> Jadi pemain <laughs> muda nih. Masuk gorong-gorong. Uh -uh. Cuma kemarin dalam perkenalan emang ya Sintayong tuh dia nggak buta-buta banget lah sama okay. dia juga sempat merhatiin permainan Indonesia di SEA Games kemarin. Oh, oke okay, oke. Okay. Dan salah satu poin pentingnya dia tuh Pertama adalah stamina. Wow. Stamina ya. Iya. Itu dibilang dia juga yang harus dibenahi ya stamina. Stamina karena menurut dia pemain Indonesia itu sebenarnya punya kualitas, lemah tapi. Tapi setelah 20 menit babak kedua itu semua menurun. <laughs> itu salah satu faktor yang membuat pemain permainan Indonesia itu kurang berkembang. Gak konsisten juga Nggak konsisten. dari awal sampai babak kedua. Iya, e, ini itu. sebenarnya udah masalah klasik lah dari pelatihnya siapapun ujung-ujungnya pasti begitu. Makanya kemarin dia sempat bilang dia bakal punya resep khusus sampai sampai dia bakal datengin pelatih fisik oh. dari Korea Selatan. Kiren ya. yang gak... rekannya dia itu yang bawa Korea Selatan di Piala Dunia. Ui. Nah ini siap-siap dipecut nih Evan Dimas CS nih. Ini minumannya dirubah okay. men, ginseng. Gak -gak boleh makan pecel nih kayak. <laughs> <laughs> gak ada lagi nih kok kolesterol kolesterol kambing gak ada nih. Gak boleh, harus dihapus. Harus dihapus. Dan Sinteyong kalau dari permainan dia sesuai gak sih? Maksudnya Korea Selatan hmm. kan beda tuh. Kemarin ada sound gak sih pas dulu? Ada, sound hangman ada. Nah kan kita gak ada. Kalau gitu. menurut gue ya, hmm. Korea Selatan sama wow. Indonesia ada beberapa kemiripan. Oke. Okay. Pertama, gak bisa mengandalkan postur, hmm. yeah. tapi punya kecepatan. Berarti juga gak bisa mengandalkan umpan silang yang jauh-jauh. Umpan-umpan jauh. lambung Emang Liverpool. Wah wow, beda. Liverpool. 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 Kemarin menang lagi. Liverpool Lipar lagi. <laughs> Oke <laughs> oke, okay, okay. balik lagi balik lagi. <laughs> iya, yeah. karena kan Indonesia itu Asia banget yang orangnya kecil kecil, bisa bilang kecil. Iya, yeah, karena dan kecepatannya lebih tinggi lah. Iya yeah, dibanding. Di Asa. Karena memang sekarang sepak bola modern itu tidak terlalu mengandalkan umpan umpan lambung, nih yes. Jadi variasi bola bola pendek dengan terupas itu lebih mematikan lah di sepak bola modern ini. Dengan pemain kita yang punya kecepatan itu hmm. sangat bagus banget. Jadi emang cocok ya. Cocok banget buat kita, tuh. Apalagi kita ada Osvaldo hai, ada Egy Melgiansa, Egy iya. Melgiansa, Egy Maulana, <laughs> Egy Melgiansa. Orang-orang iya. dulu tuh, <laughs> <laughs> orang Tangerang, <laughs> Mudah-mudahan ya, empat tahun, stamina ya. pemain Indonesia bisa berubah dan target-target dia bisa tercapai. Wow dan nggak dipecat dalam <laughs> waktu dekat. Iya, yeah, ini kan udah dikontrak mahal 4 tahun nih. Ini pertama kali loh pelatih timnas dikontrak empat uh, iya. 4 tahun. Sebelumnya berapa? Di Indonesia nggak ada. ada. Biasanya itu paling ini dua tahun. Dua tahun. Ini pertama kali pelatih timnas Indonesia dapat 4 tahun. Kita lihat saja. Ya, kira, -kira lah ya. Kira hasilnya seperti apa? Apakah efeknya bagus atau nanti cuma bisa jadi magnet di mana orang-orang Korea datang ke Indonesia semua? Metamit, tamit, tamit. Jadi konser K-pop nanti pas Piala Dunia 2021 pasti bintang tamunya itu dari Korea. Iya pasti ya. Ya minimal-minimal Blackpink lah. Kita sekarang nonton Blackpink dulu aja lah. Lagi di Bali loh. Apa kita ke Bali? Iya sih itu ada di Bali. Si siapa tuh? Tahun baru ya? Ya lumayan lah ya. Dia udah balik belum ya? Kayaknya belum deh bang. Dia mau tahun baruan di Kuta kayaknya. Oh yaudah. Ayo kita ke Bali. Yuk Bali yuk. Korea Selatan jadi bintang di... Indonesia. Let's go.